Gimana siang-siang kayak gini cari tela-tela ya? Enaknya minum soda gembira sama tela-tela ini. Di mana tapi carinya? Kau beli berapa, Bo? Beli 2.000 aku. Ih, sedikit kali, mana enak. Ya kayak mana, namanya duitku cuma segitu. Makanya kau beli 5.000 macam ku, banyak. Mintalah aku punyamu. Enak kali kau minta-minta, orang ini punya aku kok. Ih, celit kali lah kau. Kestel, kau dikasih uang jajan sama mamamu berapa rupanya? Kau banyak kali kau beli. 10.000. Ih, banyak kali. Ya iyalah, orang mamaku sayang sama aku. Bobo, Kestel! Cih! Apa, Wak? Apa, Wak? Dari mana kalian? Ini, Wak, beli telur gulung. Telur gulung abang-abang. Jajan aja kalian kerjaannya. Beli di mana itu? Sama abang-abang yang jualan di samping masjid itu loh, Wak. Enak telur gulung abang itu? Enak lah, Wak. Pakai saus, pakai mayones juga. Kok kayaknya enak ya? Minta lah, Wak. Punya Kestel aja, Wak. Tadi dia beli banyak, Wak. Beli goceng. Mana ada. Orang sama kok, kau pun. Nggak boleh kalian bohong. Nanti kalau bohong di neraka sana, mulut kalian digunting, mau? Ih, nggak mau lah, Wak. Nggak mau aku, Wak. Orang mulutku udah besar kok, masa digunting? Ya udah, makanya, Wak minta satu aja, Nya. Ya udahlah, nah, Wak. Nah. Gitulah, nggak boleh pelit kalian jadi anak-anak. Apalagi baik sama orang tua. Pasti kalian masuk surga nanti. Enak kan, Wak? Jajan apa ya? Kok aneh rasanya ya? Kan udah dibilang, Wak, telur gulung. Oh, telur gulung. Coba, Wak, satu lagi. Tadi belum berasa. Kayak bingung, Wak, itu manis apa pedes sebenarnya. Ya Allah, udah lapar kali aku. Pak Tati aja lah aku makan. Coba, Wak, rasa punya Bobo. Ini sausnya pedas apa manis? Coba ya. Enak ini kayaknya. Wih, Wak, abis loh, Wak. Iya, abis lah punya kami, Wak. Satu si Bobo, satu awak. Satu si Bobo merasain nanti lama-lama abis. Iya. Tapi punya Bobo enak. Rasanya kayak rasa-rasa soto Medan gitu. Coba, Wak, rasa lagi punyamu. Ih, suara ini. Tinggal satu ini, Wak. Wak, di tengaga, Wak, ambil. Iswa Wak pun gak mau ini, Wak, ganti nih, Wak. Gak mau ganti. Ganti apa? Orang dimakan satu aja pun pelit kali si Kestel ini. Wak makan semua itu. Tadi Wak beli goceng, Wak makan satu, ini tinggal satu. Semuanya Wak yang makan. Ganti itu, Bang. Apa iya? Orang dari tadi sini tuh, Wak. Wak makan satu kok. Mana ada Wawa makan satu, tadi aja punya Bobo Wawa makan dua. Oh iya? Oh, anak-anak sial lah berarti Wawa. Gak mau aku, Wak, ganti, Wak, ganti nih, Wak, mau beli lagi aku, Wak. Oh, kau baru dimakan sikit aja pun dan nangis-nangis. Udah, nah, diam, diam. Sana aku beli lagi nih, nih. Baru dimakan sikit dan nangis-nangis kau, nya. Bobo mana, Wak? Ih, gak mau aku, orang aku tadi beli aja 10.000 kok, Wak. Malu aku. Mana ada kau beli 10.000? 5.000 tadi kau beli. Udahlah, nya. Nya, bagi dua kalian. Kestel, tunggu. Sini dulu itunya. Masih sama gak rasanya itu? Gak mau, ayo bola lari, Bo. Pelit kali kalian, ah. Ya Allah, lapar kali aku menggeletar. Kok nggak jualan si Tati? Kemana dia ini? Ih, lapar kali aku loh udah. Udah naik asam lambung aku ini ke gedang telinga. Mana dia ini? Kok nggak di rumah? Kakak mumu aja lah aku. Ih, siap juga lah kerja aku sampai menggeletar gini. Aku kelaparan. Makanan lah. Kok susu pintu si Tati ini? Kemana dia ya? Apa keluar dia? Melalak. Saya pun kok tumben sampai sekarang belum jemur kain dia. Kemana nih orang-orang ini? Kamu! Ngapain kau, Kak? Oh, inilah aku baru siapan loh, Ning. Ini baru aja ngemplok makan aku. Teringat si Tati kemana, Kak? Ya, aku pengen kali makan mie sop loh. Nggak jualan pula dia. Nggak tahu aku. Biasanya kan si Tati kalau nggak jualan dia ya belanja. Agak sorean baru jualan. Ih, lapar kali loh aku, Kak. Mu belum masak lagi. Asam lambungku pun udah naik ke gendang telinga, Kak. Makan loh, Ning, masak banyak aku. Kok macam siapa aja, kok lapar ya makan, Nana. Alah, Kakmu, kau di sini kau bilang makan, ambil aja masak banyak. Nanti di belakang aku kau ceritain aku minta-minta makanan kau. Ih,
kau lah, nggak pernah lo aku ceritain tentang siapa-siapa lo nih. Pernah kau aku ceritain kan? Enggak. Ya lagian kalau kau makannya tahu diri, nggak berlebihan, ya nggak apa yang mau diceritakan. Tapi kalau kau semuanya kau ambil sampai habis lauk, ya diceritakan lah sama orang. Iya Allah kakmu, seneng kali lo aku punya tetangga kayak kau kakmu. Kayak ibu pertiwi kau baik kali. Rambut kau basah habis menis kau makan aku ya kak. Ning, sayurnya di wajan. Kalau mau makan pakai ikan di lemari yang paling atas ya. Iya kakmu. Ih baik kali lah kak Momo ini. Ya Allah dimasaknya pula ikan tongkol kesukaan aku loh ini. Ih gede kali ikannya. Nah, mau apa? Ini ha, gede kali ikan tongkolmu. Rambutmu kok basah kali tumben kak. Baru siap mandi aku, tadi keringatan gerah kali aku beresin rumah, mandi lah. Mandi biasa apa pakai niat? Mandi biasa lah nih. Mana tahu kan kakmu. Cantiknya kau tengok potongan rambutku yang baru. Kau baru potong rambut? Tapi di salon bencong itu. Oh cantik kok kak. Kau keritingkan lagi apa memang udah kayak gitunya rambutmu kak? Kan memang udah keribo kan. Jadi dibilangnya, Kika bentuk dulu lah ya mak. Katanya gitu, ya udahlah bentuk lah aku bilang. Kau gak pandai bahasa bencong kak, kau pandai kok dikasihnya diskon itu kak. Dia belajar sama siapa ya belajar sama aku ya? Bisa, aku kan banyak kawan ku bencong-bencong. Bilang aja kayak gini, Kika mawar di potrina, potrinakan ke pelong Kika gitu. Potrinakan ke pelong Kika? Bukan ke pelong, kok ke pelong kepala kak, rembong. Rembong. Di rembong, rembong Kika gitu. Nanti di diskonannya kau, karena dipikirnya kau kawan seperjuangan. Maksud kau bilang aku kawan seperjuangan orang itu apa? Lebih cantik lagi bentukku dari orang itu loh. Enggak loh kakmu. Maksudnya kalau kau misalnya bisa bahasa kayak gitu kan kak, dikiranya nanti kau kan banyak kawan-kawan sama orang-orang kayak gitu juga, jadi didiskonkannya. Banyak kali lah ceritamu Ning. Kak, si saya mana? Biasanya kalau kau makan di belakang dia ikut di sini juga. Enggak tahu aku diantar kemana. Belum pun dia nyuci baju, belum dijemurnya bajunya. Udah banyak kali sampah aku, kapan aku bakar itu ya? Itu sisa ya, panjang umurnya baru diceritain. Eh kak, lagi ngapain kalian? Iya enak kali kalian makan. Lagi makan kami. Is, kau kok buang sampah langsung kau bakar, napa? Jangan kau tumpuk gitu, banyak kali lo lalat Is. Taunya aku kak, karena masih basah aja itu sampahnya. Semalam aku bakar hujan, ya nunggu 3 hari lah baru aku bakar. Jangan lama-lama kau bakarnya itu Isaya, nanti lalatnya selak bersilaturahmi ke rumah saudaranya itu. Maksud kau sisa itu ratu lalat? Ada-ada aja lo memang si Dinding ini, denger si Tati ngamuk dia mampus kau. Kau dari mana Is? Kau gak nampak-nampak dari tadi kau aku tengok? Gak ada, di rumah aja nyaku. Abis masa aku itu betulin tempat tidur kakinya patah, jadi dia makan aku tokok-tokok tadi di dalam. Siapa rupanya yang menggoyang-goyang di tempat tidurmu makanya patah tempat tidur kau itu Isaya? Pantas lah ya kau penyuci belum, jamuranmu pun belum ada. Iya masih kurendam cucianku kak, mau ku jemur ini masih mendung. Nantilah nunggu 2 hari atau 3 hari lagi baru ku jemur. Kayak mana ceritanya kain kau itu Isaya, apa nggak tumbuh jamur payung nanti di situ? Ih, baunya apa udah nggak kayak mana-mana nanti itu? Alah, nggak apa-apanya itu, kan aku udah pakai parfumi, jadi tahannya itu. Kau udah masak Is? Kalau udah bawa lah sini makanan, mau biar makan sama kita sini yuk. Udah sih kak, nengok kalian makan kayak gini pun jadi selera kali aku. Yaudah bentar lah aku ambil dulu ya nasiku. Ih, capek kali lah kalau jogging siang-siang kayak gini ah. Apa ini? Ih, sayur. Siapalah yang buang-buang sayur ini? Aku bawa aja lah, lumayan. Kau masak apa, Is? Inilah, cuma masak lele, tahu, sama sayur ini dipakai belacan. Teringatnya kan, weh, yang siap lomba 17 Agustus itu. Gak bisa bergerak lah kepalaku besok paginya. Ih, sakit kali pundakku. Aku loh, kak, yang di atas kau. Kau sama si Tati. Iya, abis itu si Rita masuk, kak. Dia naik ke atas gini dari si Tati. Blok, masa itunya ke muka aku kayak gini? Ya Allah, apa gak siap aku? Untunglah aku gak di depan Rita. Tapi yang kemarin aku naik pucang itu kan, gak tahu aku tak kepala siapa yang kupijak-pijak kan. Mampus itu saking semangatnya aku mau ngambil hadiah di atas kan, kupijakkan aja. Gak taunya jatuh ke bawah melorot. Kan bodoh kali yang di bawah itu. Kayak siapa? Si bordir lah kayaknya. Si bordir tak siapa? Ya kepala si bordir lah. Ih, teringat ya kan yang pas kau jatuh itu loh Ning. Mana? Ada yang pas kau jatuh. Ada kan Is yang jatuh kau. Masuklah kepalaku ke dalam daster kau. Kayak buk katanya kayak ada daging benjolok.
Kenapa sih kau? Ambeien kupas kena ubun-ubun kau. Kayak pas gitu di kepalaku loh itu. Tapi kak gitu. Mau jadi sembuh loh ambeienku kak. Langsung masuk lagi dia ke dalam. Jatuhnya kok ketimba sial, si Nini yang untung ya kan kak? Itulah Is, berarti ambeien si Nini lepas itu ke kepalaku ya kan, blek katanya kayak gitu. Ya Allah Ning, memang hangat, tapi baunya ya Allah, gemuk itu, gemuk. Kok gemuk pula? Tau lah keringatan habis lomba satu harian. Loh, kok becek? Siapa yang buat becek halaman rumahku, ha? Ah, ku pinjam lah sapu Kak Mumu lah buat bersihin becek ini. Aku tanya sama kalian, itu si Benceng itu pakai BH apa coba yang ditahannya? Udah enggak ada, ala dilempar-lempar pula kena si bordir. Ih, baunya kayak mana kan? Itulah yang kerasa, yang kau rasakan waktu nyium punya si Nining itu ya, Kak? Ya tahan nafsu lah dia. Tapi kan Kak Mo, Benceng itu kalau dipakai rambut panjang, mirip Isaya kan? Iya loh. Apa sih kalian? Itu selane masih centongan kikel lagi. Gadang-gadang itu. Apaan kamu? Mirip kan. Lagian kau yang berkawan sama Bencong, kenapa dia mirip sama Bencong ya Ning? Udahlah kok jadi bahas Bencong sih, jadi teringat aku sama baunya. Enak kali kalian makan nasi punjungan ya. Punjungan kepala kau, orang kami masak sendiri kok. Enggak kayak gitu loh Kak Ning, enggak mungkin sayur ini kubuang. Sarap kok ya Rita, siapa pula yang bilang buang sayur? Kau mau ngapain kesini? Ganggu orang cerita enak aja kau. Jahat kali loh kau Isaya, enggak boleh kayak gitu, kayak enggak kawanan loh kau sama dia. Udahlah Rita pulang aja sana Rita. Kau pun sama loh Ning. Sok segan kalian, yaudah nah makan sayur aku, ikhlas kok aku. Kok ada lah orang kayak kau ya Rita? Apa ini kak? Alah udahlah kak, makan aja lah itu sayurku. Kamu aku minta nasimu ya, biar kita makan bareng-bareng. Ambil Rita suka hatimu, apa yang mau kau buat di dapur itu? Is peka kali lah Kak Mumu ini, orang mau minta nasi pun tak bilang apa-apa. Bolot. Sayur apa ini ya kak? Mama kau jengat. Coba kau rasain dulu nih. Iya, beli di mana dia? Sayur apa itu, gulai? Kayaknya sih sayur asam kak. Oh iya sayur asam kak. Asam, ya. Cici pakai ini aja lah ya. Iya nggak apa-apa udah. Ini nggak sih, beli di mana nih? Oh sama ini. Ini top. Enak ini kali. Coba aku minta yang ini lah. Beli di mana dia nih, kok enak kali ya? Sedikit aja kuahnya, sayurnya. Mampus kamu terang. Aku juga lah. Sendokin. Udah. Sayurnya mentah. Ih bekas mulut aku nggak apa-apa lah ya. Alah udahlah itu sama aja. Coba aku rasain sopnya itu. Itu bukan sop kayaknya. Itu sop yang satunya lagi kan Kak Mu? Enggak, bukan sop itu. Jadi sama sop, kayak gini. Sama. Coba buncis. Buncis coba. Enak ya? Ini. Di mana dia beli kayak gini? Sayur apa ini? Ya seger kan, sayur asem itu. Ini sayur apa? Oh, labu ji. Ini kayak kuah lontong, Kak. Enak kali ya Allah. Kok enak ya? Kok enak kali sayurnya ya, pas pula itu matangnya dia. Beli di mana sih Rita, kok enak kali kayak gini loh. Beli kepingin aku beli banyak-banyak untuk makan malam. Ih lahap kalian makannya, seneng aku nengoknya loh. Enak kali loh Rita, sayur kau beli di mana? Memang kayak gitu Kak Isaya, kita gak boleh buang-buang makanan kayak orang yang buang sayuran itulah. Di tong sampah, ku ambil lah sayang, masih bagus. Hah? Lembang sampah? Udah ketelan aku pula ini ke mana? Ih happy kali kalian, seneng aku loh kalian nengok kalian lahap makan kayak gini. Ada gila-gila kau ya Rita, sayur kau leles dari tempat sampah pula kau kasih sama kami. Sini, pula kau. Nih, kau makan ini, kau makan sayurnya, kau makan. Nah, makan Rita, makan. Tapi mulai kereta lewat. Maksud kau bilang aku kawan seperti uang dek? Bukan ngomong. Aku bentar gitu. Apa sih kalian? Itu selane. Ih, masa ditamu. Yolah, apa dek? Itu selane. Action. Ih, happy kel. Happy kel sih.